Kacang gondok yang mengalir di Sungai Musi guna menghindari kacang gondok. Aliran kacang gondok ini tersangkut di rumah rakitnya. Ini saya dengan menggunakan bambu yang sudah dimait, dia berusaha menghalau aliran kacang gondok dan sampah yang mengalir di sungai Musi. Kalau tidak dihalau, rumah akhirnya akan penuh dengan kacang gondok dan itu sangat berbahaya. Di seharian dia berdiri di pinggir rumah akhirnya siap siaga ya. Kita lihat ini aliran kacang gondok cukup keras dan banyak. Kalau tidak dihalau akan menumpuk rumah di rumah-rumah akhir mereka. Dia juga siap menceburkan diri jelas bagaimana cenggolong sulit kait pakai bambu. Usaha mereka pada rumah rakyat mereka tidak kotor.